Bu. Terima kasih ya Bu atas kepercayaan yang dikaruniakannya. Mari Ibu. Waalaikumsalam. Mudharabah bagi hasil yang sekitar 50% minimal dana yang digunakan ataupun kemudian dana yang kita gunakan untuk tabungan faedah wadiah di 100%. Jadi zakatnya itu sekitar 2,5%. Itu minimal zakat yang sudah disyariatkan Islam, ya kan? Tapi kalau misalnya Ibu untuk zakat 2,5% masih merasa kurang, itu bisa ditambahkan lagi. Ya, ini Bu, tadi ada nasabah dengan nama Reski Hadani buat rekening. Minta tolong data-datanya bisa diverifikasi. Iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Oke, Ibu. Terima kasih sudah jadi nasabah kami. Semoga Ibu dalam perjalanan bisa sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kalau misalnya mau mendapatkan ya, jadi tiga sudah terbuat rekeningnya. Jika ingin menabung, bisa langsung ke teller, ingin menyetor langsung. Jadi terima kasih Bu, telah berkunjung di bank kami. Ya, terima kasih. Oh ya, di bawah. Terima kasih Bu ya, assalamualaikum. Kabupatennya tidak tahu deh. Oleh posnya Bapak. Oh, 94. Ya, assalamualaikum Pak. Silakan duduk. Nomor HP-nya Pak bisa? 08223 4818 8083. Bisa saya ulang Pak ya, 08234118 8083. Jadi tiap bulannya kalau misalnya punya keuntungan, jadi persentasenya itu 40 dari bank, dari nasabah, 60% dari pihak bank itu sendiri. Jadi tiap bulan pasti kami akan salurkan dari rekening Bapak kalau memang dari investasi itu sudah dapat keuntungan. Jadi transaksi normal bulan ini mah sampai 15 juta.